Halo, Sobat ATR BPN Kantor Pertanahan Kota Surakarta. Kembali lagi saya Anton Sulistyo untuk Kantah Update hari ini. Hari ini tanggal 1 Maret tahun 2022 telah resmi diberlakukan persyaratan penambahan kartu BPJS dalam layanan peralihan hak yang berlaku di Kementerian ATR BPN. Dan untuk lebih tahu tentang perihal tersebut, sudah ada di sebelah kanan saya ini adalah Kepala Kantor Pertanahan Kota Surakarta, Ibu Tensa Nurdiani. Kita hampiri beliau. Selamat pagi, Bu Tensa. Pagi, Mas Anton. Hari ini bagaimana, sehat ya, Bu? Alhamdulillah, tetap semangat. Hari ini 1 Maret 2022. Iya. Adalah hari pertama kita pemberlakuan mengenai persyaratan untuk peralihan hak atas tanah mengenai jual beli, kemudian satuan rumah susun itu harus melengkapi fotokopi BPJS keanggotaan aktif. Begitu ya. Dan pada hari ini dari pihak BPJS akan aktif mendampingi kita kantor pertanahan dalam rangka pelaksanaan kegiatan tersebut. Baik. Dan sudah hadir juga di kantor pertanahan Kota Surakarta dari BPJS Kesehatan Kota Surakarta. Selamat pagi Ibu Hardian. Pagi Mas Anto. Bagaimana kabarnya Ibu? Sehat. Sehat. Ya. Hari ini mendampingi Ibu. Siap. Ya. Boleh dijelaskan silakan. Ya. Untuk meningkatkan koordinasi antara kantor pertanahan Kota Surakarta dengan BPJS Kesehatan di cabang Surakarta ini, maka per 1 Maret ini seiring dengan pemberlakuan persyaratan BPJS tersebut, kami menempatkan satu petugas BPJS Kesehatan di kantor pertanahan untuk lebih mensosialisasi kebijakan tersebut, dan juga ada satu portal untuk mengecek apakah kepesertaan JKN tersebut aktif atau tidak. Nanti yang akan disosialisasi juga oleh petugas kami. Baik, Bu Herdian, terima kasih atas supportnya membantu melayani serta mendampingi di Kementerian ATR BPN khususnya Kantah Kota Surakarta. Terima kasih. Demikian tadi liputan singkat saya Anton Sulistyo untuk Anda Kantah Update hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa.